Babin Kamtibmas Kampung Bali Aibtu Mulyono melaporkan dari Masjid Al-Ihsan yang terletak di Jalan Taman Kebon Siri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bahwa sekitar 250 orang para jamaah sholat subuh pada pukul 3 pagi berangkat menuju Silang Monas. Dan pada pukul 8.45 sebagian para jamaah sudah kembali dan beristirahat di Masjid Al-Ihsan, serta sebagian lagi masih berada di Monas dengan kemungkinan ada yang langsung pulang sekaligus berwisata keliling Jakarta. Kegiatan ini dilaporkan berjalan aman dan terkendali. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.